Ada sebuah tradisi unik pernikahan di Peranap, yaitu mengarak tabak atau prosesi antar tabak. Antar tabak adalah kegiatan mengarak tabak dari rumah keluarga mempelai perempuan, bisa keluarga angkat atau keluarga dari pihak ayah, menuju rumah orang tua mempelai perempuan tersebut. Tabak diarak beramai-ramai oleh kerabat dan sanak famili calon pengantin menuju rumah yang akan diadakan pesta. Biasanya arak-arakan dilakukan dengan berjalan kaki, namun sekarang masyarakat sudah menggunakan kendaraan untuk mengarak tabak seperti becak atau mobil bak terbuka. Arak-arakan ini biasanya juga diiringi oleh nyanyian dari grup rebana yang mengiringi tabak sepanjang perjalanan. Tabak merupakan sejenis makanan berukuran raksasa yang dihias dengan banyak pernak-pernik khas pesta. Tabak sendiri ialah sejenis makanan manis, bertekstur kenyal saat dipegang. Tabak memiliki tekstur lembut dan kenyal, rasanya yang manis membuat masyarakat menyukainya sebagai cemilan yang cukup mengenyangkan. Tabak ditaruh pada sebuah tempat khusus tabak. Wadah khusus tabak ini terbuat dari kayu dan rotan, berbentuk bulat dan bertingkat. Biasanya terdiri dari 2 atau 3 tingkatan dan dihias. Masyarakat Peranap biasanya menghias sekeliling tabak dengan tambahan kue bolu kecil atau telur rebus, yang ditancapkan dengan lidi ke dalam tabak. Lidi yang dipakai untuk menancapkan kue ke permukaan tabak harus dipastikan bersih dan biasanya lidi juga dihias dengan kertas warna-warni. Sehingga, tampilan tabak jadi lebih menarik. Panas, panas, panas. Jalan, kak. Kakak, itu rasanya enak.